Alright guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Max RMP. Alright guys, konten kali ni kita akan buat movie review yang agak berbeza dengan movie-movie thriller yang lain because dia ikut kepada situasi semasa. Pelikukan kita, situasi semasa kita, you know, dalam COVID lagi dan juga kita banyak gunakan high-tech punya barang dekat rumah. Salah satunya adalah barang-barang seperti Alexa, Google, yang jenis, you know, smart home-nya style kan. So, itu yang buatkan dia lebih best, lebih, you know, lebih thrill. Rupanya benda-benda tu semua boleh berlaku dekat real life. Okay guys, cerita apa yang saya nak cerita ni, you guys have to stay tuned. Okay guys, macam biasa, before kita go even more further, nak korang tekan butang like dan subscribe. Dan kalau ada sebarang komen, boleh komen di ruangan komen. Okay guys, tanpa meninggal masa, jom kita pergi pada cerita yang kita akan buat review ni. Alright guys, macam biasa saya akan cerita terlebih dahulu jalan ceritanya, lepas tu disusuli dengan karakter sikit a bit, dan lepas tu kita akan pergi pada cinematography, next overall review guys. So tambahan, movie ini tidak boleh ditonton oleh budak-budak bawah umur 18 tahun and strictly untuk orang dewasa sahaja. Okay guys, so ibu bapa please jangan bagi budak-budak tengok filem ini. Alright. Cerita yang saya nak persembahkan pada tuan-tuan dan puan-puan bertajuk Kimi, K-I-M-I. So first info adalah Kimi ni merupakan cloud service voice command eh. Yang membezakan Kimi ni dengan brand-brand lain ni adalah dia punya enhancement. So basically dia daily basis dan juga orang cakap dari semasa ke semasa tu dia boleh enhance ataupun improve dia punya servis. Contohnya kita play music Taylor Swift Me, contoh kat situ mungkin ada setengah servis ni dia tak boleh nak detect ataupun dia tak boleh nak baca apa yang kita nak. Contoh, dia mungkin dia boleh baca Taylor Swift saja tapi tajuk lagu dia tak tahu. So sama juga macam Kimi ni, apabila dia tak dapat detect, akan ada satu service center ataupun tech service yang akan buat troubleshoot. So basically diorang akan dapat cloud storage ataupun service ataupun troubleshoot punya report dan diorang akan check apa yang Kimi ni tak faham tentang command tersebut. So salah satu tech guy ataupun ialah team troubleshoot ni adalah watak utama Angela yang basically kerjanya dekat rumah because masa tu masih lagi musim COVID. So Angela ni kerja dia tengok pada report, try to resolve lah. Hari-hari dia akan check troubleshoot yang berlaku dan juga dia akan perbetulkan eh. So guys, tadi tu kita dah cerita pasal kerja Angela ni. So sekarang kita tengok pada karakter Angela ni apa yang pelik. So dia menghidapi satu penyakit yang amat, orang cakap pada saya, kalau orang tengok pun macam terperanjat lah. Kenapa manusia ni macam takut je kan. Menghidapi penyakit agoraphobia eh. Is a fear of being in situation where escape might be difficult or that help wouldn't be available. So sebenarnya dia punya overthinking sangat, orang cakap maximum. Lepas tu dia punya tahap confidence level pun sangat low. Itu yang buatkan dia rasa susah nak bertindak. Contohnya dia nak keluar rumah, walaupun dia dah siap-siap-siap, dia dah bersiap sedia untuk nak keluar rumah, sampai satu tahap bila nak buka pintu dia rasa macam tak confident dan dia rasa takut. So dia pun tak jadilah nak keluar. Itu salah satu scene dia tunjuk. Yang keduanya, jikalau dia dipaksa keluar, cara dia berjalan dan cara dia bergerak tu memang agak funny dan juga agak macam very intense lah, because basically dia takkan tengok kiri kanan dan dia akan jalan jenis macam daripada satu, daripada point A to point B tu, itu je lah laluan dia. Dia takkan lalu ataupun melilau sana sini lah, because dia rasa dirinya dalam keadaan terancam. Dia rasa diri dia tak selamat dan seolah-olah orang mengejar dia. Alright guys, so itu yang satu pada saya watak yang sangat lain daripada lain, dipikul dengan baik dan dilakukan dengan baik oleh Zoe Kravitz. Okay guys, so itu adalah serba sedikit tentang kerja dia dan juga watak dia. Kita pergi pada jalan cerita. Sebetulnya satu hari tu dia dapat dia punya report untuk buat troubleshooting tu. Tapi audio yang dia listen tu kebetulan satu tu macam agak macam pelik sikit, because dia terdengar satu jeritan wanita yang minta bantuan. So dia try untuk fahamkan apa wanita tu nak. So bila dia dapat tapis-tapis all the noise everything, so dia dapat tahu yang sebenarnya berlaku satu pembunuhan
dalam rakaman tersebut. So apabila dia check, dia pun hantar email kepada dia punya superior. Superior dia at first cakap jangan masuk campur, ini mungkin just a bug ataupun just a prank apa. Tapi dia rasa macam this is quite serious, ni rasa memang real. So dia hantar ke level atas dan minta bantuan kawan dia untuk, you know, try to crack kat mana sebenarnya lokasi benda ni berlaku. Dia nak full recording. So apabila dia dapat crack dan juga dia dapat tengok full recording, memang betul dia dapat dengar yang memang ada pergelutan berlaku dan memang berlaku satu pembunuhan lah. Tu dia nak buat report kepada FBI. But sebelum dia nak pergi FBI tu, dia nak bagi tahu kepada, yalah, of course dia punya superior dia lah, bos besar dia tu. Dia dah bawa file everything, lepas tu dia pergi tunjuk dekat bos dia. But at first bos dia rasa mungkin ni tak ada benda, mungkin kalau nak kita boleh panggil FBI dan check. Tetapi bila dia dah bawa pergi bos dia check balik, memang betul rakaman tersebut. Tetapi bos dia sebenarnya bersekongkol dengan orang jahat yang tak nak rakaman itu tersebar, because dia ada kaitan dengan orang VVVVIP. Itulah saya stop, because yelah, tak nak lah spoil everything kan. Okay guys, itulah seber sedikit saya cerita tentang watak dia, penyakit yang dihidapi oleh watak, dan juga jalan cerita. Jalan cerita boleh tahan panjang jugalah tadi saya cerita kan. Okay guys, next kita akan pergi pada cinematography. Cinematography saya tengok taklah dahsyat sangat, because basically semua rakaman dalam satu rumah, apartment, dan shooting kat luar memang tak ada. Cuma pada saya yang best dia dari segi rakaman tu, dia dah tunjukkan yang bahawa individu ni mempunyai masalah dan mempunyai penyakit. So bila rakaman seperti cara dia buka pintu, cara dia ambil kunci, cara dia orang cakap gunakan bahan-bahan pembersihan dekat badan apa semua kat situ, bila camera angle tu menunjukkan yang dia tak perlu cakap pun yang dia tu ada penyakit. Kalau korang perasan first half an hour tu, dia memang tunjuk scene-scene macam tu . So kat situ yang mungkin kalau orang yang tak capture, dia rasa macam ni macam boring. Sebenarnya dia nak tunjuk yang bahawasanya dia ni bukan manusia biasa, dia not normal. Dan kat situlah korang nampak, oh okay, camera angle ni memang mainkan peranan penting untuk menyampaikan message tersebut. So pada saya, cinematography memang A. Dan juga saya tambah lakonan daripada Zoe Kravitz, tadi early in this video saya cerita kan, memang padu guys. Memang dia pegang watak yang individu yang mempunyai penyakit itu, saya rasa macam wow, okay, selama ni saya pernah juga dengar tentang orang-orang yang macam ni, yang punya perasaan takut nak keluar rumah, takut bercakap dengan orang, you know. Lepas tu jenis pembersih dah jenis gila dahsyatnya, especially bila time-time COVID ni, lagilah pembersihnya. So bila dilakonkan, barulah nampak, okay, memang macam ni lah kan, cara orang tu bergerak, cara orang tu bertindak lah. So Zoe Kravitz memang A lah, dia pegang watak tu memang menjadi habis lah. So guys, so itulah kita punya cinematography dan juga lakonan. Alright guys, kita akan pergi pada final kita, iaitu overall review. Okay, overall review for this film saya bagi 9/10, because 1 jam 30 minit yang sangat pack, dan juga dia mempunyai message yang apa orang cakap direct tersirat. Contohnya ialah tentang penyakit yang dihidapi. Yang kedua adalah, ialah perkara ni boleh berlaku di dunia sekarang. So kepada anda yang kat luar sana yang mempunyai device-device macam ni, you know, ada setengah orang mungkin rasa macam benda ni tak bagus. Pada saya, benda tu bagus, cuma at the same time kita rasa tak secure juga, because mungkin ada second atau third party yang mendengar apa yang kita sedang cakap kan. So that one kena, you know, kita kena rasa, you know, sense of belief jugalah. Kepercayaan tu kena tinggilah kepada apa company yang provide this service. So overall of this movie saya bagi 9/10 daripada jalan cerita, cinematography, hasil lakonan, dan juga dia punya ending dia pun memang padulah guys. So kepada anda yang nak tengok cerita ni bertajuk Kimi, I fully recommend. Dan korang boleh tengok dekat basically dekat mana-mana streaming lah. Kalau tak silap saya, dia keluar dekat HBO Max saya rasa bulan 4 itu. Alright guys, so before we sign out, macam biasa nak korang tekan butang like dan subscribe. Kalau ada sebarang komen, boleh komen di ruangan komen. So I think the next content, I think the next review. Take care, peace out.
Bye.